Di fakta selanjutnya, seorang wanita menjadi korban kekerasan fisik dan verbal di sebuah apartemen di Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Korban alami luka lebam dan trauma berat. Polisi kini buru para pelaku. Dari rekaman kamera CCTV apartemen Grand Center Point, Bekasi Selatan, Jawa Barat ini, terlihat seorang wanita yang diketahui bernama Eis Cici mendapatkan tindak kekerasan fisik dan verbal sejumlah pria. Peristiwa yang diketahui terjadi pada 13 September 2023 yang lalu memperlihatkan korban yang seorang diri terlihat mengalami tendangan. Akibatnya korban mengalami luka lebam dan mengalami trauma berat. Namun kejadian ini diketahui masalah utang piutang dengan saudaranya. Pasca kejadian, korban pun melaporkan kasus ini ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya seorang perempuan sendirian yang diteriak-teriakin, dibentak-bentak sama laki-laki yang tinggi-tinggi gede. Saya takut dan saya trauma banget karena hal itu baru saya alamin. Kemudian orang itu kekeh menyuruh saya harus keluar dari apartemen saya. Kasus penganiayaan hingga kini masih tahap penyelidikan. Selain korban, ada dua orang saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik. Pelapor, security dan dua saksi yang menyuruh untuk korban keluar dari apartemennya. Dan pada kejadian tersebut, si terlapor bilang bahwa itu sudah menjadi hak milik. Dan itu yang bisa saya berikan karena kita masih dalam proses penyelidikan. Pelaku yang sudah dikantongi identitasnya kini dalam pengejaran Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Ari Ridwan melaporkan untuk NET.